Aku akan menggunakan skin rahasia terbaru dari entitas SCP Foundation. Ini adalah SCP-682 ya. Ini julukannya apa ya? Aku lupa guys. Tapi dia bentuknya itu seperti reptil dengan tubuh yang sudah busuk gitu. Kayak udah tinggal tulang belulang ya. Sisanya kayak daging busuk dan tulang belulang. Jadi ini bau banget nih pasti nih ya. Ini reptil SCP dan ini katanya sih kekuatannya sangat mengerikan ya. Mirip-mirip buaya sih ini. Buaya tuh kadal sih ini, enggak tahu juga aku ya. Tapi ini sangat menyeramkan, sangat kuat dan ya sangat sulit untuk dikalahkan ya. Kita coba aja langsung ke map rahasia Stumble guys. Kita akan memakan semua peserta guys. Serem banget gak tuh? Serem banget gak tuh guys? Ih, jalannya aja serem loh ini. Ih, apa ini guys? Serem banget ini, gila ini. Oke, kita coba makan ya. Oh, enggak makan dia guys. Kukira dia mau makan ya. Oh, ternyata dia serang. Dicakar guys. Wow, ini keren sih ya. I like this, man. Ini keren banget ini. Kukira tadi bakal dia makan ya. Karena dia kayak buaya gitu. Ternyata dia mencakar, guys. Oke. Lumayan. Coba lagi. Kita coba lagi. Oke. Tinggal satu, guys. Ini adalah Boboiboy Halilintar. Mati semua guys, mati semuanya. GG nih guys, ini keren ini. Udah ada garis, aduh gak ada lagi garis finish guys. Udah mau menang. SCP guys, ini dia SCP-096. The Shy Guy ya namanya ini ya. Lelaki pemalu guys, tapi dia tidak pemalu. Pemalu banget sih ini, creepy nih. Oke, saatnya kita lawan SCP-096 melawan SCP-682. Kita lihat siapa yang akan menang ya. Oke. Segitu aja seranganmu, Dek. Aduh, lemah ini, guys. Oke, kita coba ambil ancang-ancang dulu. Sabar, guys. Ini dia serangannya tuh kayak itu ya. Apa namanya? Agak jarak jauh. Nah, dari sini mantep. Kuat guys. Tiga kali terkena belum mati. Lagi. Empat kali guys. Mati dia. Butuh 4 kali serangan guys untuk kita mengalahkan SCP-096. Ternyata lebih kuat dari yang kuduga ya. Kira tadi bisa kita kalahkan dalam 1 kali serang, ternyata tidak. Dan ya, ini saatnya kita masuk ke garis finish. Let's go SCP-682. Lolos guys, lolos. Cepat. Lambat banget jalannya. Tapi serem banget sih jalannya sini. Oke, kita dapat crown guys. Itu tadi kekuatan dari SCP-682 yang berhasil mengalahkan SCP-096. By the way, kan buaya siluman atau buaya raksasa gimana ya, buaya gitu loh ya, mungkin bisa jadi raksasa juga sih. Dan let's go, kita akan memakan semua peserta yang ada di game Stumble guys menggunakan skin buaya ini. Pastinya seru banget lah ya. Let's go, kita masuk ke gamenya ya. Sebasilah pokoknya ya. Oke guys, ini dia guys. Skin buayanya gede banget nih, buaya muara ya dia ya. Ini habis makan orang ini dia guys, badannya segede ini. Oke, kita akan memakan mereka semua. Let's go, kita makan semuanya. Pasti seru banget ini, guys. nyam. Seru. Nyam. Makin gede. Oh my god. Buayanya makin gede, guys. Kita makan lagi, guys. Seru banget. Nyam. Nyam. Wih, makin gede guys, gak muat ini arenanya ya. Dimakan semuanya sama buaya darat. Ini baru definisi buaya darat, karena kita mainnya di daratan guys. Makin gede. Kita makan lagi. Nyam.
Oke, tersisa satu. Oh, dia mau lawan kita, nggak bisa lagi. Oh! Godzilla muncul lagi guys, dan kita akan melawan Godzilla ini menggunakan skin buaya. Let's go, buaya lawan Godzilla. Gegenda tuh guys, gegenda tuh. Kadal raksasa melawan buaya muara raksasa ini. Let's go ya. By the way, ini buaya muara ini aku pernah lihat secara langsung sih. Oke. Okay. Oke. Tidak kena. Kita akan Ini nggak ada jurusnya guys, dia cuma makan-makan karena memang beneran buaya doang nih ya. Kita makan. Kita seruduk ya. Ayo buaya gendut, kalahkan Godzilla itu. Oke, kalau di dunia nyata ini buaya lawan komodo guys. Oke, tenang guys, kita bisa memenangkan ini ya. Kita tumbuk dia dari atas. Masih belum juga. Ngapain dia itu? Kita serang lagi guys. Ngapain dia? Tidak, buaya. Oke. Curang banget. Pakai napas atom dia guys. Aduh. Ya udahlah ya, kita kalah tapi tidak apa. Mencari. Oke guys, ternyata map rahasianya Pipotpus lagi. Aku sudah bosan dengan map Pipotpus dan ternyata tidak ada peserta guys. Oh my god, tidak ada pesertanya sama sekali di sini. Yang berarti apa ya pribadi? Yang berarti akan ada monster menyeramkan di sini yang siap menanti kita, yang akan memakan kita. Dan tentu saja tidak dong, karena di sini aku pakai skin Bobo Boy yang bisa berubah menjadi Ultraman ya. Oke, di sini karena aku pakai skin yang berubah menjadi Ultraman, jadi ini skin Bobo Boy biasa tidak bisa berubah menjadi elemental air, api, udara dan lain-lain ya. Dia cuma bisa berubah menjadi Ultraman baru bisa mengeluarkan kuasanya gitu, kekuatannya. Kalau versi yang kecil ini nggak bisa guys. Jadi kita akan cari dulu di mana musuhnya, di mana monsternya. Apakah ada monster di sini? Halo. Hello. Tidak ada tanggapan apa-apa guys. Kita maju lagi. Apakah di sini akan muncul monster? Apakah ada? Oh my god. Apa itu? Kayak T-Rex guys. Oh iya, T-Rex itu. Oh my god, dinosaurus guys. Kenapa badannya macam metal gitu ya? Kayak apa guys? I don't know itu apa itu. Oke, kita berubah dulu guys. Ini T-Rex dinosaurus gitu loh, tapi aneh banget guys. Warnanya kayak Venom ya. Oh my god, ini dinosaurus Venom ini. Wow. Kita akan melawannya guys. Ini akan menjadi pertarungan Bobo Boy melawan dinosaurus Dino. Giginya warna kuning dong. Aneh banget warnanya guys. Oke, kita berubah ke Bobo Boy Ultraman Air. Let's go ya, kita bantai menggunakan serangan bertubi-tubi. T-Rex sekalipun kita bantai guys. Serem banget guys. Dia nggak punya tangan guys. Badannya besar, tangannya kecil. Oke, berubah menggunakan Ultraman Bobo Boy Api. Ayo Bobo Boy, tunjukkan kekuatan. Oh, dia mau maju. Apa kekuatannya apa sih? Ini T-Rex ini nggak ada guys. Kita serang aja. Rasakan aumannya saja yang besar guys. Cuman dia tidak berdaya diserang sama Ultraman Bobo Boy. Dan kali ini berubah menjadi Halilintar ya. Let's go Ultraman Bobo Boy Halilintar. Kita tebas, jadikan samsak aja nih dinosaurusnya nih. Tidak berguna guys. Lebih kuat Ganki atau Godzilla lebih kuat sih daripada ini ya. Oke, kita berubah lagi menggunakan Ultraman Bobo Boy Solar. Ini akan mati kali ini guys. Kita akan bantai dia menggunakan ini ya. Terlalu lemah dia guys. Kayak kadal dia. Oke. Masih mau. Dia menyerang menggunakan ekor ya ternyata ya.
Oke. No problem. Itu sajakah kekuatanmu? Hahaha. Apa kau bisa mengeluarkan ini naga atau T-Rex sih? Kok bisa ada api dari mulutnya ini? Aneh banget ini T-Rex-nya nih. Oke, tanpa basa-basi. Aduh, enggak kena. Jago dia, guys. Oh, mau ngapain dia? Kaget aku. Jurus T-Rex macam apa itu, guys? Itu serangan T-Rex di film Jurassic Park ya. Oke, kita bantai, guys. Kita akan mengalahkan dia. Ini akan menjadi serangan terepikku. Sekali lagi. Tahan dulu. Ada keluarkan api dia dari mulutnya macam naga. Oke, guys. Aku akan mengeluarkan serangan pamungkas dan ini akan mengakhiri ini ya. Dan ini dia, guys. Rasakan! Apakah dia langsung meninggoy, guys? Langsung meninggoy ya. Tidak berdaya, dia langsung tertancap oleh panah mematikan dari Ultraman. Karena aku sudah dapat crownnya seperti janjiku di awal tadi, aku akan menggunakan skin rahasia terbaruku. Dan skin rahasia yang ku maksud ini adalah skin SCP Foundation ya. Ini adalah SCP 3000, guys. Ini adalah monster belut ya, tapi ini tidak begitu mirip sama SCP 3000 sih ini, tapi ini sama-sama belut, guys, dan tulisannya SCP 3000 ya. I don't know ini versi SCP 3000 yang seperti apa, guys. Mungkin versi zaman purbanya kali ya. Ya, SCP 3000 itu adalah belut raksasa yang gedenya gede banget, guys. Yang lebarnya lebar banget, belut terbesar di muka bumi ya, si SCP 3000 ini. Aku sudah pernah buat cerita asal-usulnya dan aku pengen coba kekuatannya ini di map rahasia Stumble, guys. Tapi ya mungkin dia nggak sebesar yang kita bayangkan ya. Kayak gini guys, ini the first time gitu. Dia kayaknya kalau makan peserta akan lebih gede kayaknya ya. Kita coba aja ya, soalnya ini masih kayak anakannya gitu, guys. Anakan SCP dari SCP 3000 ya. Ya kita coba lah ya. Oh, bisa dimakan dong. Makin gede, guys. GG. Ternyata belut ini makin besar ya, ternyata ya. Oke, ternyata gitu kekuatannya, guys. Keren banget ini. Dimakan semua. Macam-macam kalian ya. Ditelan, guys. Makin gede. Wah, gila ini gede banget ini. Wah, ini gede banget sih ini. Semua dimakan dong. Apa itu SCP? Apa itu, guys? Ada tiga SCP tampaknya di situ. Oke, kita makan juga ya. Kita akan makan semua SCP yang ada. Everybody, let's go. Kita telan semuanya. Tidak ada apa-apanya kalian ya. Aku akan mengalahkan kalian, guys. SCP-SCP, kita memakan sesama SCP, guys. Let's go, SCP 3000. Makan dia. Oke, satu kita makan. Masih ada tiga lagi. Dua. Sorry. Oke. Ini lagi terakhir. Nyam. Oke, guys, kita berhasil memakan semua, guys. Semua makhluk yang ada di sini. Masih ada. Ini banyak banget. Ada CP 682 juga, kita makan semuanya. Kita makan lagi. Nyam, makin gede, guys. Sudah tidak muat lagi mapnya ini ya. Ini baru SCP 3000 yang sesungguhnya, guys. Walaupun dia mirip seperti apa ini, seperti kadal purba ini, guys. Tapi ini SCP 3000 masuk kepalanya doang, guys. Rahasia Bo. Aduh, guys, aku baru bilang aku pakai skin rahasia Boboiboy, tapi mapnya malah dapat di map stasiun terbengkalai yang mana aku pernah kalah di sini menggunakan skin Boboiboy. Oh my god.
Oke, di sini aku pakai tiga elemen ya. Elemen api, air, dan solar. Jadi kita lihat kita dapat musuh yang apa. Untuk aku bawa solar ya. Kalau aku bawa tadi ini halilintar kayaknya udah mati nih aku. Kita lihat dulu musuhnya guys, kita test drive dulu. Oke, apakah akan keluar? Apakah dia akan keluar? Oh, apa itu? Apa itu gurita? Oh my god, ini kraken guys. Gurita raksasa. Oh my god. Ih, gede banget tentakelnya. Lo. Kok ada kraken di kereta guys? Ini seharusnya di laut ini. Kita berubah. Oke guys, kita akan menjadikan dia gurita panggang ya. Menggunakan bobola api kita. Dan rasakan. Tidak mempan guys, tidak mempan. Ih, gede banget guritanya guys. Ini kraken ini, kita tembak. Aduh, tidak kena. Serem banget ya. Oke, kita pakai air guys, ini dia. Boy, air. Lah kok dikasih air guys. Dia kan dari laut ya. Yang ada dia malah bertambah kuat ini. Kita salah memberikan elemental ya. Itu malah akan membuat dia semakin kuat. Karena dengan adanya air, dia justru semakin cepat guys. Kita lihat ya, apakah dia akan bertambah kuat. Oke, kita coba tembak lagi. Coba serang lagi. Kok dihindarin sih? Beneran guys. Beneran bertambah kuat dia ya. Oke, udah cukup basa-basi ini. Kita langsung pakai Bobo Boy. Dengan kekuatan ini aja. Apa sih namanya? Solar. Let's go ya. Oke, kita akan menembak dia dan rasakan ini. Rasakan. Oke, dia terkapar macam cicak-cicak di dinding. Jadi kita langsung saja, kita langsung ke garis finish everybody. Let's go. Terbang ya. Masih guys, masih mengejar si kraken monster raksasanya, masih mengejar. I don't know kenapa dia mengejar kita. Kita langsung saja ke garis finish. Yeay. Kita lihat apakah kita mendapatkan skin dari kraken ini. I don't know. Oke, yang penting sudah berakhir. Kita berhasil, nggak mengalahkan juga sih kita sih. Tapi kita berhasil lah ya, ke garis finish walaupun dikejar guys. Oke, kita akan mencari map rahasia lagi. Let's go. Oke, kita dapat. Loh, kok map ini lagi guys? Di sini aku pakainya ada 3 ya. Ada yang api, ada yang... apa ini namanya, ini Prozen, sama ada solar guys. Masa kita ketemu kraken lagi sih? Kita lihat dulu ya, ini dapat monster api kita ya. Kita lihat dulu kalau kraken lagi sih, kan kita udah mengalahkannya guys. Atau kita harus membunuh dia ya sampai kita bisa ganti map ya. I don't know guys, what happen. Oke, kita lihat. Cepet banget. Wah gila guys. Cepat banget kali ini, berbeda dia guys. Tampaknya kita harus benar-benar mengalahkan dia karena dia menjadi semakin kuat. Apa gara-gara kita kasih air tadi ya? Aduh, cepat banget. Wah, itu kayak kilat guys. Kita tembak. Apa yang terjadi? Kenapa dia menjadi secepat itu ya? Oke, kita berubah dulu guys. Ini dia elemental Bobo Boy Solar kita. Kekuatan cahaya ya, kita tembak. Aduh, cepet banget. Ayo kita hentikan pergerakan dia dulu guys. Kita akan coba pakai kekuatan ini dulu ya. Sabar gitu. Nggak bisa juga kita pakai ini. Ini kekuatan Prozen guys. Kita akan menghentikan pergerakan dia. Seharusnya dia bisa beku sih. Ini aku ganti tadi yang skin air, karena skin air tidak berguna guys, malah membuat dia semakin kuat ya. Jadi aku pakai ini aja. Ini Prozen bisa menghentikan pergerakan dia. Kita hentikan. Wow guys, membeku, benar-benar membeku. Ini gila sih ini. Benar-benar membeku everybody. Ini seperti gurita beku ya, yang masuk Prozen ya, masuk masuk freezer. Oke, kita akan coba menghancurkan dia, kita bunuh kali ini guys ya. Oke, mati ke dia, mati ke.
Mati guys, mati guys, mati. Kita berhasil benar-benar membunuh Kraken kali ini. Ya, dia sangat berbahaya. Dan tampaknya kali ini aku mendapatkan skin Kraken yang bisa kita gunakan di Mepi Potpus untuk memakan orang-orang. Oke, terkapar di sana si Krakennya tidak berdaya sudah ya. Jadi kita langsung saja ke garis finish. Cepat. Sebelum datang monster lain. Let's go. Let's go everybody. Oke, kita lulus everybody. Ini dinosaurus jenis apa yang pasti ini bukan T-Rex sih. Anaknya T-Rex ini jangan-jangan ya. Jadi ini kayak kalau di film Jurassic Park ini kayak dinosaurus yang biasa gitu loh. Yang ukurannya tuh kayak 3 meter gitu. Yang bukan yang gede banget guys. Tapi ya kita lihat lah ya bagaimana kekuatannya. Apakah dia seberingas T-Rex? Kita panggil saja ini anaknya T-Rex ya. Karena aku tidak tahu nama-nama dinosaurus. Tapi let's go. Kita bantai guys. Kita bantai semua peserta. Kita makan. Seperti yang ada di film Jurassic Park. Ini akan menjadi perburuan para peserta Stumble guys. Jadi langsung saja kita ke map rahasia Stumble guys. Oke, ini dia guys. Menyeramkan. Tidak begitu besar sih. Tapi kita lihat lah ya. Maksudnya kalau aku pakai T-Rex yang gede itu nggak muat di sini masalahnya. Makanya aku pakai yang kecil ya. Oke, kita coba deh. Kita lihat seperti apa sih memakannya. Oh, ditelan dong. Wow. Langsung hilang guys. Walaupun badannya tidak besar, dia langsung bisa menelan loh ini. Coba lagi. Wow, ini seru. Ini kayak pakai shark ya, pakai apa tuh namanya? Pakai ikan hiu megalodon. Jadi dia bisa makan-makan gitu. Makin gede badannya, guys. Ternyata dia semakin banyak yang dia makan, dia semakin gede. Wah. Oke, kita makan ini. Gede banget sudah. Wah, apa itu? Lo, kok ada mobil-mobil, kereta dan bus ini? Apa ini maksudnya? Mereka ini apa, guys? Mau macam-macam mereka sama aku, ha? Kita makan juga bisa dimakan gak sih ini? Ini makin gede nih, guys. Gede banget tadi enggak segede ini loh. Kita makan yuk, kita coba makan, guys. Kita makan baru kita lihat apakah kita akan semakin besar setelah memakan mereka. Kita coba ya, 3, 2, 1. Makin gede dong. Ditelan guys, gak masuk akal sih sebenarnya sih. Tapi seru sih. Jadi raksasa guys, jadi T-Rex raksasa aku ya. Setelah memakan semuanya jadi raksasa, ini baru T-Rex ya. Oke, let's go kita. Apa itu? Skibidi ya, kita makan lagi. Wah, ini jadi raksasa beneran sudah ini. Oke, saatnya kita ke garis finish. Lompat. Nggak lompat dia guys. Jalan doang itu. Dipanjat doang guys. Wah, finishnya aja kelihatan kecil banget nih. Wah, GG sih ini. Ini skin favoritku saat ini ya. Ada skin dinosaurus di game Stumble guys. Dan dinosaurusnya dinosaurus beneran gitu loh. Sangat menyeramkan, sangat kuat, dan sangat apa lah, sangat besar lah ya intinya. Jadi kita akan langsung saja menggunakan ini bisa berbesar ya, setiap dia makan orang bisa makin besar gitu. Ini kayak main game shark ini kita, cuma di game Stumble guys ya. Oke, kita akan langsung saja, kita akan coba bagaimana kekuatan gigitan dari hiu megalodon ini di game Stumble guys. Kita akan memakan semua peserta yang ada. Kalau ada monster-monster semua kita makan juga, siapapun itu kita makan semuanya tidak tersisa. Ini akan menjadi makan-makan. Oke guys, di sini pesertanya ada lumayan banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu belasan lah ya pokoknya ya. Oke, kita akan memakan semua peserta yang ada di sini semuanya guys. Tidak akan kita sisakan satu pun. Kita makan. Satu, udah kita makan ya. Ini lagi. 2, 3, 4. Ini kayak main shark. Ini kenapa mau gigit aku ini sirup ep ini? Kamu enggak tahu aku hiu megalodon apa?
Oke guys, sudah banyak sekali aku makan, tapi aku ingin memakan semuanya ya. Kita makan lagi. Ini lagi guys. Nyam 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 nyam. Seru banget ya punya skin hiu ya. Oke, ini lagi guys, kita makan lagi 3. 2 dapat ya. 1 doang kita dapat. Ini lagi rupa. Makin gede guys. Ini lama-lama sebesar arena stumble guys ini. Oh, ini lagi. Kita makan lagi. Oh, tersisa 1 guys, tersisa 1. Ada Godzilla dong. Ini kita lawan Godzilla ya. Kok GG guys? Lawan Godzilla, kita Hue Megalodon lawan Godzilla, bro. Oke. Ini dia guys, Godzilla versus Hue Megalodon. Let's go ya. Kita akan coba bagaimana caranya, guys. Nggak bisa dong, masa dia mau nyerang kita begitu, guys? Untung badan kita udah besar ya. Ini bisa gigit doang ini, guys, hiunya ya. Nggak bisa ngeluarin apa-apa dia. Mamam tuh. Diseruduk lagi kau sama Hue Megalodon. Lagi. Aduh. Ditendang kita tapi tidak kena ya, pribadi. Oke, bersiap. Lancarkan serangan penuh kita ya. Kita akan mengalahkannya. Dan rasakan. Masih mau kau. Oh, dia mengamuk, guys. Apa yang ingin dia lakukan? Ini keras banget kulitnya, guys. Hue Mega. Tidak ada apa-apanya Hue Megalodon ini. Terlalu keras ini si kadal laut ini ya. Wah. Curang banget pakai napas atom dia, guys. Curang dia ya, nggak mau dia. Bagus ya, aku cuman pakai skin biasa saja, guys. Oke, kita lihat map. Oh my god, kita dapat map kota terbengkalai, everybody. Di sini banyak sekali monster-monster berkeliaran ya. Aku sudah menemukan banyak monster di sini, dari segala macam jenis monster ada di sini semuanya. Jadi let's go, kita cari dapat monster apa ke kita di sini. Tidak ada siapa-siapa di sini. Di sana ada apa? Apa itu? Loh. Apa itu, guys? Ikan. Ada ikan lagi, guys. Itu ikan yang ada. Yang ada apanya itu namanya tuh? Yang ada lampu-lampunya, guys. Ikan apa itu namanya tuh? Yang ada lampu-lampunya tuh. Monster ikan apa itu? Aku tidak tahu itu jenis monster ikan apa. Yang pasti dia sangat menyeramkan sekali dengan bentukannya yang seperti itu. Dan dia bisa jalan di kota, guys. Ini bukan film SpongeBob ini. Kok bisa ada begituan ya? Oke, kita kesini dulu. Sangat berbahaya. Cari dulu. Let's go, everybody. Oke, guys, kita berhasil dikalahkan sama ini. Ada ini guys. Aku melihat ada skateboard ya. Kita akan gunakan skateboard itu untuk kabur ya. Kita coba guys. Oke. Di sini ada mobil-mobil tapi tidak bisa dipakai, guys ya. Jadi jangan berharap itu bisa dipakai. Itu cuma panjangan doang ya. Aku pernah coba dan tidak bisa dipakai sama sekali. Oke, kita akan ke sana ya. Kalem. Lo. Gak ada suaranya, guys. Bener-bener gak ada suaranya sama sekali ya. Oke, kalau begitu, let's go. Kita akan lebih berhati-hati lagi sekarang ya. Capek juga ngulang dari awal ya. Oke, tenang dulu. Oke, dia di sana, guys. Oke, kabur. Mau ngapain kau, dek? Mau ngapain kau, dek? Oke. Ini serem banget ya kalau di... Apa itu ikan? Apa itu, guys? Kalau ada 1000 ikan macam itu... kalau ada 10 ikan aja macam itu di sini, udah keteteran nih aku nih. Mana tadi, guys?
Nah, dapat juga skateboard andalan kita. Ini sudah menyelamatkan aku di rel kereta di mana-mana. Belok. Nice. Let's go. 8 8. Serem banget ikannya. Itu ada lampu-lampunya loh dia loh. Itu guys, kalau di map kalau di laut dia itu akan memancing perhatian mangsanya dengan lampu, habis itu dia makan ya kayak gitu guys, monsternya ini, monster ikan ini ya. Oke, dan dia tahu bagaimana dia bisa berjalan di darat macam di film SpongeBob ini ya, namanya juga game ya. Oke, dikejar dan kita langsung masuk ke sini dan berhasil dapat crown everybody. Let's go. Menelan kayak gitulah ya. Dan ini serem banget mukanya, ada matanya juga itu warna hitam. Itu kenapa matanya warna hitam guys, nggak ada biji matanya gitu loh. Dan ini giginya sangat menyeramkan. Dia kayak alien dan kayak monster zaman purba gitu, tapi dia cacing guys, makanya kita sebut saja ini cacing besar Alaska seperti yang ada di film SpongeBob SquarePants. Dan ya, let's go, kita akan gunakan cacing besar Alaska ini untuk memakan semua peserta yang ada di game Stumble guys, pastinya seru banget lah ya. Oke guys, pesertanya banyak lagi. Oh, ini dia cacing kita guys, serem sekali, sangat menyeramkan everybody. Oh my god, kita makan mereka semua guys. Let's go. Ada 1, 5, 10, 20, nggak tahu berapa peserta. Oh, kayak gitu dia nelannya. Langsung lenyap. Oh, gila, ini kayak main cacing guys, kayak main worm. Wah gila, ini seru banget ini. Ditelan dong. Ini lagi. Oh, Ini lagi. Semua ditelan guys tanpa pandang bulu. Oh my god, kita makan lagi. Oh, seru banget ini, gila ini. Ini skin favoritku saat ini, memakan peserta. Makin gede, gila. Akan segede apa cacing Alaska kita kalau diberi makan ini guys? Mundur dikit. Telan semua guys. Apa ini? Banyak monster, tiba-tiba monster kartun bermunculan guys. Oke, siapa takut, maju kalian semua ya, kita telan semuanya guys. Ada mobil hantu balik kampung Upin Ipin di sini, kita telan semuanya ya. Ada Tayo juga, ada apa itu guys, nggak tahu itu Thomas X ya. Kita makan dulu si mobil Upin Ipin. Makin gede. Sekali lagi, yang ini lagi, geser dikit. Oke, kita telan Hetayu. Makin gede guys, lemah semua ini. Gede banget, gila. Ini gila, gede banget guys, raksasa ini. Ada lagi, ada Skibi di toilet lagi. No problem, kita telan guys. Makin gede guys, telan nih. Wah, hampir sepanjang arena pipot push sudah ini kita ya. Apakah bisa lompat? Enggak lompat dia. Apa sih namanya itu ya, kayak gitulah ya, lain lompat namanya itu. Kayak ulat aja guys. Oke, bahkan garis finishnya cuma masuk kepalanya doang, saking gedenya ini cacing besar Alaska kita ya. Kita nanti akan kasih makan lagi cacing besar Alaska dengan apakah di map kota tadi. Tampaknya seru ya kalau kita bertarung di kota tadi menggunakan pipot bus guys. Kenapa malah pipot bus, aneh banget. Kukira bakal padahal aku sudah bawa skin Bobo yang bisa berubah menjadi Ultraman guys, tapi ini kenapa mapnya malah di pipot bus? Apakah kita akan bertemu monster mata satu lagi di sini ya? Oke, kita cek dulu ya, siapa tahu ada Godzilla-nya di sini. Kalau tidak ada, kita akan ulang dan kita akan mencari Godzilla-nya di map kota terbengkalai tadi. Tapi kita cek dulu di sini kali ya. Siapa tahu aja kan. Ya, sebelumnya sih aku tidak pernah bertemu Godzilla di map ini ya, map Pipot Push. Biasanya aku bertemu dengan monster mata satu, monster Dajjal atau Genki. Dan biasanya juga aku bertemu dengan Ultraman yang baik dan ada yang jahat juga.
Tapi kali ini kita coba aja, siapa tahu Godzilla beneran yang ada di map Hippopotamus ini ya. Kita cek-cek aja dulu guys. Oke. Belum ada tanda-tanda pergerakan apa-apa guys. Sekeliling masih aman dan ada finishnya juga ya. Maksudku biasanya kan ada rintangannya gitu. Oh. Godzilla beneran dong. Wah, it's real ya. Dugaanku ternyata benar. Kita kabur dulu, guys. Kita akan berubah di sini ya nanti ya. Sabar, guys. Kita hindari dulu serangan Godzilla yang mengerikan ini, guys. Kita akan bertarung melawan Godzilla. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat epik antara Godzilla melawan Ultraman Boboiboy kita. Nah, di sini ya. Sabar, guys. Kita berubah. Ini dia perubahannya, guys. Ultraman Boboiboy. Wow. Ini keren banget ya. Keren banget perubahannya. Kita langsung berhadapan dengan Godzilla yang bisa terbang di atas langit ini ya. Ya, kita akan serang di menyerang duluan dia, guys. Nantangin kita langsung tendangan taekwondo itu, guys. Nah, tinjuan karate itu. Oh my god. Ternyata dia punya power yang lumayan kuat. Kita bangkit dulu. Keren banget ya skin kita ya. Kita serang dulu, guys. Dia yang menyerang ya. Hampir saja kita tidak sempat menghindar. Untungnya ini punya apa namanya, perisai gitu. Kita tendang. Oh, dia menghindar, guys. Dia menghindar. Oke, dia macam-macam dengan kita ya. Oh my god, menghindar, guys. Hampir saja kita kena serangannya. Berbaik kita berubah menjadi Ultraman Boboiboy api dulu ya. Kita serang menggunakan skin Ultraman api kita. Kita lihat bagaimana kekuatan. Sudah aku kasih lihat sih di video sebelumnya ya. Tapi kita serang dulu dan kita akan set. Itu dia tinjuan set. Uppercut dan bisa apa lagi nih? Oh my god. Dia mengeluarkan napas atomnya lagi, guys. Untungnya kita kuat ya. Kalau ini stumble, guys, biasa udah meninggal gitu. Apakah langsung mati? Tidak mati, guys. Kita pakai yang air aja kalau begitu ya. Ini dia, guys. Ultraman Boboiboy air kita yang super kece ya. Keren banget. Aku paling suka warna biru-biru kayak gini sih. Lebih keren menurutku ya. Oke, dia maju, guys. Dia maju. Kita serang. Rasakan. Itu dia, guys. Serangan. Keren banget ya. Serangan. Oke, kita berubah lagi. Ini dia, guys, Ultraman Boboiboy Halilintar yang sangat overpower. Tentunya dia menggunakan dua senjata. Itu adalah pedang Halilintar, guys. Ini dia, guys. Ini dia jurusnya, guys, yang terbaru, terkeren, guys. Oke. Oh my god, dia bakal ngeluarin. Aku baru lihat yang ini ya. Ini jurus terbaru dari Ultraman Boboiboy Halilintar. Langsung kalah, guys. Godzilla-nya terkapar bagaikan cicak yang jatuh. Kita cek ombak dulu, guys. Kita lihat dulu. Set. Oke, di sini agak lebih terang ya. Beda sama yang tadi loh ini loh. Ini mapnya lebih terang dan lebih bercahaya gitu. Tampaknya ini beda monster dah. Ya nggak sih? Kayaknya ini beda monster deh, guys. Aku melihat ada sesuatu yang berbeda di sini. Kita lompat dulu yuk. Cus. Alright. Mantap jiwa. Kita lihat monster apa yang keluar. Apakah? Apa itu, guys? Apa itu? Oh my god, itu apa itu? Bloop. Oh my god. Monster laut dalam, bloop, guys. Oh my god, kita naik ke atas dulu. Oh my god, tadi hiu megalodon, ternyata kali ini bloop ya. Itu adalah monster laut dalam yang ukurannya itu gede banget, guys. Cuman di sini dibikin kecil seperti ini karena mungkin tidak muat ya arenanya ya. Tapi aslinya itu raksasa, guys. Itu kita bisa serumah-rumah, guys. Serumah-rumah kita bisa ditelan ya sama si siapa namanya nih, bloop. Oke, berhati-hati, Rudy. Kita harus naik ke sini. Semoga saja dia tidak memakan ini ya. Aku sih berharap dia tidak memakan ini, guys. Kita naik ke sini yuk. Nice, mantap jiwa.
Oh, dia berbeda guys. Ini berbeda sama si Megalodon tadi ya. Megalodon tadi menghancurkan segalanya ya. Menghancurkan apapun yang ada di depannya. Kalau ini tidak, kita masih bisa bersembunyi. Kalau di sama monster apa tadi namanya, Bloop ya? Iya, Bloop kayaknya ya. Aku lupa juga namanya guys. Pokoknya itulah monster laut dalam yang sangat mengerikan, yang sangat besar, dan tentu saja bisa memakan kita dalam sekali telan. Makanya kita harus berhati-hati. Ini aku santai aja jalannya karena aku pengen dia jauh dulu. Nah di sini baru kita speedrun lagi guys. Kita cek dulu di mana dia berada, di mana dia berada. Kita lihat. Tidak ada guys. Oke guys, aku melihat ada sesuatu di depan. Apa itu? Itu apa itu guys? Oh, ada skateboard. Oh my god, kita bisa pakai skateboard ya. Tapi aku tidak melihat. Oh, itu baru muncul guys, baru muncul dia. Baru datang, kita kabur. Yuk, kita akan menggunakan skateboard. Itu dia guys, the Bloop. Oh my god, mengerikan sekali. Kita pakai ini dulu skateboard. Nah, kalau begini ceritanya kan kita bisa menang nih. Kita bisa mengimbangi kecepatannya guys. By the way, karena saking besarnya Bloop ini, kecepatannya tidak secepat si Megalodon tadi ya. Megalodon tadi sangat-sangat cepat, sangat-sangat culas sekali. Set, kita hindari, set. Kita menghindari beberapa rintangan yang ada di sini. Oke. Masih belum terlihat garis finish dan semakin gelap guys. Oh my god, menyeramkan banget. Stumble guys, kita dikejar oleh Bloop. Oh, di situ finishnya. Ayo. Ayo, sedikit lagi guys. Sedikit lagi, kita tidak boleh ceroboh di sini ya. Kita harus memenangkan ini. Karena aku dari tadi tidak dapat crown. Dan akhirnya guys, akhirnya aku berhasil memenangkan map Stumble guys di kereta, rel kereta api yang monsternya adalah Shark atau kita pertama-tama pakai pesawat tempur dulu by the way ya. Kita menghindar ke samping. Nice. Ini adalah pesawat Ultraman yang sering aku tonton dulu waktu bocil ya. Oke. Kita serang, apakah tidak mempan guys? Tidak mempan serangannya ini ya. Padahal aku sudah pakai ini loh, pakai basoka yang ada di bawah-bawah sayap pesawat ini. Oke, dia menyerang. Kita harus santai guys ya. Nah itu serangannya guys, tidak mempan loh itu loh. Terlalu kuat dia, tidak, dia terlalu kuat loh. Itu sudah kuserang berkali-kali tapi tidak mempan. Ntar ya, kita pakai pesawat, main pesawat-pesawatan dulu. Kalau sampai kita kalah pakai pesawat-pesawatan, baru kita pakai Ultraman ya. Oke, tidak mempan guys. Walau diserang ribuan kali, kayaknya tetap tidak mempan ya. Terlalu keras kulitnya Godzilla ini. Oke, dia mulai menghancurkan kota. Sepertinya dia ingin menghancurkan dunia ini gitu loh. Nice. Kita harus mencari celah. Siapa tahu kalau kena bagian lemahnya kita bisa menang ya. Siapa tahu. Oke, dia mulai mengamuk lagi guys. Menghindar. Kita dulu ya. Belokan tajam. Oke, dia tidak melihat. Kita serang dari belakang. Tidak mempan juga. Oke, berbelok lagi. Set. Kayaknya enggak mungkin menang-menang kita ya kalau pakai pesawat ya. Kita langsung sengajain kalah aja kali ya. Ini kita harus sengajain kalah biar. Oh. Ya sengaja ini guys ya, kita sengajain kalah aja supaya kita bisa langsung pakai skin Ultraman yang aku punya ya. Oke, terbakar guys, pesawat kita terbakar, jadi terpaksa kita turun dulu. Oke, ini dia Stumble guysku, karakter Stumble guysku. Mungkin kelihatan seperti Stumble guys biasa, tapi sebenarnya ini adalah skin Ultraman ya di game Stumble guys. Nanti aku kasih lihat, dia tuh pegang itu kan. Itu kalian lihat tuh di sebelah kanan tangannya, itu dia memegang sesuatu guys. Itu adalah skin Ultraman. Kita lihat bagaimana dia berubah ya. Kita maju dulu sebentar. Itu dia Godzilla-nya di sana. Sabar ya. Aku akan mengalahkanmu ya. Aku akan pakai skin Ultraman untuk mengalahkanmu. Let's go. Di sini saatnya kita berubah guys. Lihat ya cara berubahnya ya menjadi Ultraman ya. Ini dia nih yang spesial dari skin satu ini ya. Oke, let's go berubah kita ya. 3, 2, 1.
Nah, ini dia skin Ultraman Decker kita. Kayaknya Ultraman Decker ya, aku lupa namanya. Kayaknya Ultraman Decker. Dan ini dia guys, kita akan bertarung melawan Godzilla pakai Ultraman ya. Sama sudah besarnya kita. Ayo, serang. Nah, itu serangannya ya. Cuaks ya, serangannya cuaks, cuak, cuaks. Let's go. Kita basmi Godzilla. Oh, dia mau menyerang guys. Oh, lumayan kuat ya ternyata ya. Tangkisannya dia bisa menangkis serangan ya. Nice. Tidak sia-sia nih aku punya skin ini ya. Oke, kita akan cuaks! Ayo maju, cuaks! Cuaks! Rasakan itu, cuaks! Rasakan! Oh, dia mau nyerang. Ah! Kuat juga ya serangannya ya ternyata ya. Kok langsung kalah? Oh, enggak dong. Ayo, keep. Nice. Cuman ngepur aja itu ya. Oh, cuaks lagi guys. Kita harus mengalahkan. Ah, rasakan. Itu jurus tendangan Ultraman Decker itu. Sebenarnya mirip-mirip aja sih semua Ultraman sih. Paling beda serangannya aja yang beda ya. Oh. Oke, dia terjatuh. Kita harus bangkit guys ya. Oke, apakah aku mati? Oh, tidak. Ntar ya, kita akan menggunakan serangan terakhir kita. Oh my god. Apakah kita mati? Oh belum. Kayaknya kita mau mati deh. Kayaknya kita waktunya tinggal sedikit. Jadi kita harus menyerang dia dan menggunakan jurus terakhir yang aku punya ya. Oke, kita akan menggunakan laser kita. Tapi kita lumpuhkan dulu dia dengan lompatan. Cuaks. Rasakan itu cuaks. Oke, kita akan tendang. Kita langsung keluarin jurus. Waktunya mau habis guys. Oke, ini dia. Tinu. Rasakan. Cuaks. Apakah berhasil laser Ultraman Decker kita? Apakah bisa mengalahkan Godzilla? Berhasil. Kita berhasil mengalahkan Godzilla menggunakan skin Ultraman Decker. Lolos guys kita ya. Ternyata kuat.